الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امر الدنيا والدين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم والحكيم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اما بعد قال المفسر رحمه الله تعالى وأدم نفعا في علوم في دارين أمن قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بَلَا من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم في أخالدون Bala bahkan ya mengkasa sayyatan siapa saja yang melakukan keburukan kesalahan dosa wa ahatat bi khati'atuh dan meliputi dengannya oleh kesalahannya wa faulaika maka mereka itu ashabul ashabun nar mereka adalah penghuni neraka hum fiha khalidun mereka di dalamnya kekal walladzina amanu dan orang-orang yang beriman wa amilus solihati dan yang melakukan amal soleh ulaika ashabul jannati mereka adalah penghuni surga. Hum khalidun. mereka di dalamnya surga mereka kekal. Jadi ada dua di sini ya. Pertama orang yang melakukan dosa. Yang kedua orang melakukan amal soleh. Yang melakukan dosa mereka masuknya neraka. Orang yang melakukan amal soleh masuknya ke dalam surga. Tinggal kita pilih mau yang mana. Ya. Yeah. Tinggal kita pilih mau yang mana. Jadi artinya ini kedudukan kita di akhirat itu mesti kita usaha. Man kasaba sayyatan. Artinya ini kita mesti usaha. Yeah. Kalau untuk rizki sudah dijamin sama Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita usaha juga untuk usaha ya ikhtiar lah. Tapi kalau untuk akhirat kita, kita disuruh cari. Dikasih pilihan ini. Tapi kalau untuk dunia, rezeki kita sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala tidak ada makhluk yang melata di muka bumi ini kecuali sudah dijamin rizkinya. Sudah dijamin sama Allah. Apa tentang akhirat Allah pernah mengatakan itu dalam Al-Qur'annya? Enggak. Enggak, Allah enggak pernah mengatakan itu. <tid> Tidak ada makhluk yang melata ini kecuali sudah dijamin surganya. <tid> Artinya, apa untuk kedudukan kita nanti di akhirat? Biar bahagia, biar dapat surga, harus usaha. Jangan sampai kita biarkan diri kita melakukan kemaksiatan, melakukan dosa. Begitu, jadi kita harus menata hidup kita. Ini mulai pagi, sekarang ini. Jangan sampai nanti sore nanti siang, nanti sore, nanti malam kita melakukan dosa. Jangan. Usahakan semaksimal mungkin. Minimal perbuatan kita mubah. Bahkan minimal yang mubah rubah menjadi berpahala. Tidur niatin buat ntar ibadah kuat. Tidur niatin buat ntar ya mau ngaji. Biar kuat, tidur biar ntar ya mau bekerja kuat untuk cari nafkah anak istri niatin itu biar apa? biar berpahala tidur pada tempatnya, jangan lagi ngaji, tidur lagi kerja, tidur, Diomelin gak tuh? omelin uh -uh. jangan sampai tuh seperti itu ketiduran. <smare> kalau sekali sekali ketiduran, kalau setiap hari bukan ketiduran. <smare> sekali sekali. <smare> Jadi usaha. Ini sekarang pagi, ya pagi nih. Kita usahakan pagi ini Yeah. <laughs> Dari mulai pagi ini kita Merokok diri kita. Kita merokok kita awasi diri kita. Berbuat maksiat atau enggak? Kalau berbuat maksiat tinggalin, jangan. Iya, yeah. yang taat, kerjain. Jangan banyak pikir-pikir, jangan banyak tunggu-tunggu. Dari mulai sekarang usahakan. Jangan melakukan kemaksiatan indahnya kalau kita enggak melakukan kemaksiatan. Hari-hari yang indah, minggu-minggu yang indah, bulan-bulan yang indah, tahun-tahun yang indah. Kalau kemarin sudah berbuat maksiat, kita minta ampun kepada Allah. Kayak kita nih yang belajar ngaji, baca baca kitab, kepengennya kita apa? Pengen supaya bacaan kita enggak ada yang salah. Dimutolain lain benar-benar kalau nggak enggak tahu nanya sama teman. Begitu pula kita dalam hidup ini Usahakan supaya jangan ada yang dosa Saya yakin, yakin Kalau kita berusaha untuk itu Nanti Allah akan tempatkan kita di tempat yang mulia ya. Karena yang naikin kita, yang tempatin kita Allah bukan manusia Mumpama kita nih? ya, Di depan orang bercakap-cakap belaga alim, belaga warok, belaga zuhud. Padahal di belakang, aduh, jorok. <laughs> di belakang jorok. Di belakang jorok. Saya yakin orang ini enggak bakal naik. Andai kata naik istidraj. Kenapa? Karena yang naikin adalah Allah, yang tinggiin Allah, yang muliakan Allah artinya apa? Kalau kita pengen mulia, pengen tinggi, pengen hebat derajatnya taat kepada Allah fis sirri wal takwa kepada Allah fis sirri wal alaniya. berusaha. Biarin an orang anggap kita kecil, orang anggap kita hina, enggak apa-apa. Yang penting kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa jauhin maksiat, bisa laksanakan perintahnya. Yaqulu ta'ala, "Laisal amru kama tamannaitum wa la kama tashtahuna, balil amru annahu man amila sayyi'atan wa ahatat bi khati'atuhu wa huwa man wafa yaumal qiyamati wa laysa lahu hasanatun bal jami'u amalihi sayyi'atun fa hadza min ahli nari Allah taala berfirman laisal amru tidaklah perkaranya itu kama tamannaitum sebagaimana yang kalian angan-angankan wala kama tashtahuna dan tidaklah sebagaimana yang kalian inginkan Manil amru bahkan perkaranya itu annahu bahwasanya man amila sayyatan siapa saja yang melakukan keburukan wa ahatat bihi khati'atu dan meliputi kepadanya oleh keburukan itu kesalahan itu dosanya itu wa huwa man wafa dia adalah orang yang memenuhi yaumul qiyamah pada hari kiamat Walisalau hasanatun dan tidak ada baginya kebaikan orang ini tidak ada kebaikan. Bal bahkan jamiu amali semua amalnya syiatun buruk. Fahazamin ahli nar maka orang ini adalah ahli nar. Jadi ahatat bihi khatiatuh itu manwafa ya malkiyama walisalau hasanatun orang yang tidak punya kebaikan. Jadi orang ini selalu berbuat jahat terus dipastikan orang ini ya diyakini orang ini ahli neraka. Wa alladzina amanu billahi wa rasulih dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasulnya wa amilussoniati dan orang-orang yang melakukan amal saleh minal amalil muwafiqin syariati daripada amal yang sesuai kepada syariat fahum min ahli jannati maka mereka termasuk ahli surga yang dulu biar udah dulu yang sekarang ayo yang sekarang yang dulu kita taubatin ada ibu minazan bi kaman orang yang taubat dari dosa diampunin oleh Allah seperti orang yang enggak punya dosa. Jangan suuzon kepada Allah, aduh dosaku sudah banyak. Allah kayaknya gak bakal ampunin saya. Jangan yakin kita berbuat baik, beramal baik, surga. Kita udah tua, umpama kayak begini. Yuda. Tenang aja, nanti masuk surga. Yang penting jangan berbuat dosa lagi, yang sudah biar sudah. Sekarang kita bebenah, benar-benar diri kita. Surga. Jangan sampai kita menuduh orang neraka ya. Neraka tuh. <laughs> Lantaran berbeda sama kita. <laughs> jangan. bidu tuh. Jangan. Jangan. Ya. Itu menandakan kita menganggap diri kita suci. Tazkiyatun nafsi. Menganggap diri kita suci. Menganggap diri kita paling benar. Itu jangan. berbeda adalah hal yang biasa jangankan orang lain satu rumah aja satu pabrik aja itu berbeda saling menghargai saling menghormati jangan saling mencelak وهذا المقام الشبيء بقوله تعالى ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا آية إني آية tadi Laisa bi amanikum bukanlah itu angan-angan kamu. Wala amani wala amani ahli kitab dan juga bukan angan-angan ahli kitab. Ahli kitab tu ya Nasara, Yahudi. Man ya'mal, siapa saja yang beramal su'an keburukan, yujzabi maka dia akan dibalas buruk. Wala yajid la'a nilai dunni la'i waliyan wala nasiran Dan tidak mendapati baginya selain Allah. Penolong dan yang bantuin, enggak ada penolongnya kecuali Allah yang nolongin kita. Maka, oleh karena itu, karena Allah yang nolongin kita, maka berbuatlah sesuatu karena Allah. Karena nanti di akhirat yang nolongin cuma Allah, enggak ada yang lain. Maka, kalau begitu, kita berbuatnya semuanya karena Allah kayak kita umpama di sini manusia umpama di sini premannya ketuanya umpama si fulan. Ya, maka kita seharusnya apa? Ya pegangan kita si fulan aja udah. Nanti kalau ngapa-ngapa kita dibantu sama dia. Nah, kita sama Allah kayak begitu. Udah Allah terus udah Sekarang semuanya Allah, 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 Allah. Mau apa-ngapain Allah? Mau apa-ngapain? Ingat Allah. Mengawinin ingat Allah. Menyunatin anak ingat Allah. Bikin rumah ingat Allah. <laughs> mau ngaji ingat Allah. Mau ngajar ingat Allah. Mau ke pasar ingat Allah. Mau beli baju ingat Allah. Ngapain aja Allah? Udah ingatnya Allah. Allah, Allah. Semuanya Allah. Kalau kita diingatin terus, mau apa-ngapa? -apa, datang ke rumah kita. Mau ini datang ke rumah kita. kita senang gak kira-kira? Senang gak? Pak, senang gak pak? media diam aja. Dikit-dikit <guluh> ke rumah Bang Basar, dikit-dikit ke rumah Bang Basar. Berbunga-bunga gak dikit-dikit ke Bang Basar? <guluh> Masya Allah, girang benar. Allah lebih girang lagi kita datang kepada Allah satu langkah, sepuluh kali langkah Allah datang kepada kita. Jadi dikit-dikit Allah, dikit-dikit Allah, semua Allah terus. Allah, Allah. Mengapain aja Allah. Mengapain aja Allah. Mengapain aja, aja Allah. Ingatnya Allah. Nanti Allah senang. Allah gembira. Allah suka. Jadi jangan mengawinin. Ingat saudara yang kaya. <laughs> jangan datengin duluan iya menyunatin ingat saudara yang kaya iya kalau cekasi kalau kagak sekali ngasihnya sedikit marah nggak kira-kira kita sama dia marah Allah marah juga tuh cemburu Allah kenapa bukan dengan aku karena yang punya rezeki aku ingatnya Allah menyekolahin anak Allah ya mau kuliahin anak Allah mengawinin anak Allah ingatnya Allah ya Allah kau tempatku meminta ya Allah kau tempatku mengadu ya Allah kau tempatku bersandar ya Allah kau tempatku mengadukan hal segala apa yang ku inginkan ya Allah Allah semua Nah ketika itu Allah cinta kita, Allah senang, Allah akan pandang kita. Ketika kita pandang satu kali Allah, Allah akan sepuluh kali pandang kita. Man ja'abil hasanati falahu ah. Wa man ya'mal minas soliati siapa saja yang melakukan dan daripada amal soleh min zakarin baik laki-laki wa unsa au unsa ataupun perempuan wa huwa mu'minun yang penting dia itu beriman <laughs> wa huwa mu'minun dan dia itu beriman bahasa kita yang penting dia beriman fa ulaika dakhulunal jannata maka dia itu masuk surga jadi ada garis bawahnya wa huwa mu'minun yang penting dia beriman Maka ketika dia melakukan amal soleh, dia beriman, ya, jannah dia masuk surga. Tapi kalau dia melakukan kebaikan amal soleh, tapi enggak beriman, lah ya dahulu enggak masuk surga. Sekalipun dia nyumbang banyak, kan ada orang non-Muslim begitu, nyumbang banyak, tapi dibalas sama Allah, cuma di dunia, di akhirat enggak. bersyukurlah kita ya, Allah takdirkan termasuk orang-orang ya, minal muslimina wal muslimat wala yuzlamuna naqira dan tidaklah mereka dizalimi walau sedikit Allah enggak bakal zalimin kita artinya sekecil perbuatan apapun kita yang baik pasti Allah ganjar kita sedekah walaupun seujung kuku katakan Eh masa iya orang sudah kasih nyung kuku. Eh, ini kalau <tuh> ya. Eh, sepotong kurma bahasa hadis. Walau bisik Tamrotin Ini adalah ya ya suatu kata eh, bilangan katakan ya kata-kata yang menunjukkan sedikit. Kayaknya kagaknya orang sedekah sebelah kurma. Ustadz pernah kali sedekah kurma. Tidak pernah. <tuh> ya, saya juga belum pernah. Ya. Bapak-bapak pernah nggak kira-kira sedekah sebelah kurma? Jangan sebelah kurma, satu kurma aja malu ya. <guluh> malu kita. Ya, paling kagak sebungkus dah. Itu bahasa apa itu ya? Bahasa agama, paling kecil, paling sedikit. Maksudnya apa? Jangan kita kagak sedekah, walaupun sedikit, dan juga... Allah bakal mengganti walaupun sedikit. Akan Allah ganti semua. Baik, ya. Yang baik maupun yang jahat. Berbuat jahat sedikit. Ya. Kalau jahat, dibalasnya jahat. Kalau jahat, dibalasnya neraka. Kalau baik, balasnya surga. Di jalanan kita taruh batu batu kita taruh ya yeah. ntar orang lewat jadi keganggu dosa enggak tuh dosa nanti akan diperhitungkan tuh begitu batu kan ada yang sengaja naruh batu gitu ya sengaja diplur lagi oh. tuh ya apalagi pakai paku iya yeah. Ini di patri, <laughs> Masya Allah ada yang pakai balok ini. Jangan-jangan enggak Jangan. usah digitu-gitu, itu mengganggu orang. Nanti akan diperhitungkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang mendasarnya ketabrak, ketabrak aja ya. Oh, ketabrak mah ketabrak aja, kan ada cara lain tuh. Apaan taruh ya? dilarang ngebut-ngebut ya ada bacaan ya, bisa dengan cara itu lihat kalau kita bikin gituan tuh ya halangan jalanan apa bahasa kita polisi tidur ya bahasa kita bukan polisi ini polisi tidur bahasanya ya Masya Allah ya kalau orang terganggu pasti enggak pasti kalau ketabrakan pasti enggak. Enggak. Enggak boleh sadu zariah. Memakai sadu zariah sesuatu yang enggak pasti. Enggak boleh. Itu kan sadu zariah namanya. Tindakan preventif. Ntar orang tabrakan. Ntar, orang bisa nabrak nih. Enggak boleh itu. Sesuatu yang enggak pasti dalam kaedah fikih enggak boleh begitu. Ya. Ya, dalam kajian usul fikih kalau sadu zariah sesuatu yang pasti. Artinya, yang sangat mungkin terjadi, sangat mungkin terjadi. Umpama ada anak kecil main di belakang, di belakang ada sumur, sangat mungkin gak dia bakal kecemplung. Sangat mungkin, kenapa anak kecil? Jangan anak kecil, orang gede aja bisa kecemplung tuh. Maka, kalau begitu, bagaimana tindakan preventif itu? Sumurnya ditutup, gitu. atau anaknya angkat itu dalam kajian usul fikih ya, tentang saddu zariah mesti pasti jadi kalau jalanan ya ada polisi tidur orang yang keganggu itu pasti udah pasti keganggu orang tukang apa ya 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 tuh mulai ya tukang apaan ya tukang sayur Ya, tukang sayur, oh susah di jalan. Oh, apalagi kalau dari nenek-nenek, ya Allah. Iya, nenek-nenek mau sembahyang kesandung Pernah saya punya tetangga, nenek-nenek jalan itu kesandung, polisi tidur, ininya besot. Ya, tetangga Ya. Di rumah dekat rumah Ustaz Ustaz Usni. <laughs> ya. Allah. Babanya pernah. Iya. Ya, dibongkar. mesti dibongkar, itu mengganggu. Ya, jadi mengganggu pasang polisi tidur, mengganggu orang jalan. Itu pasti, Iya Ketabrakan enggak pasti. Ya, disinilah yang namanya akidah. Disinilah yang namanya akidah. Kalau ketabrakan, ketabrakan aja. Kalau enggak ketabrakan, ketabrakan aja. Begitu. Sama di kita dengan corona kayak begini. Jangan kita bilang aku mati-mati aja. Tapi kalau inti mati kagak hati-hati bunuh diri namanya. Begitu. Kita disuruh sama pemerintah untuk melakukan 3M. <laughs> lakukan itu. Tapi ketika kamu tidak lakukan itu oleh pemerintah, kemudian kamu kamu sembarangan aja lalu kamu meninggal dunia lantaran corona, kamu bunuh diri. bukan sabirin bukan mati syahid. Tapi ketika kamu melakukan saran-saran dari pemerintah lalu kamu kena kamu mati syahid. Begitu. Ya, sama dengan itu. Jadi kita apa? Lakukan usaha dulu. Ketika usaha enggak tercapai ya, kena juga nah, itu takdir Allah. Kayak begitu. karena memang sesungguhnya usaha sesungguhnya tidak menghasilkan artinya tidak memberi pengaruh tapi kita disuruh yang namanya kasab itulah perbedaan ahlus sunnah wal jamaah dengan jabariyah ya dengan jabariyah dan mu'tazilah. ahlus sunnah wal jamaah adanya di tengah apa kasab 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 itu kasap ya. Usaha tuh kasap namanya, pakai masker, jaga jarak tuh namanya kasap. Kalau kamu bilang, "Udah enggak usah, karena mati-mati aja ente ya." Begitu kajiannya. Ya, itu kajiannya. Nah, sama dengan kita apa namanya? polisi tidur. Iya. Jadi kita bukan kagak punya usaha, pakai n usaha apaan, ada tanda Ya lalu lintas itu ya dilarang ngebut-ngebut. Nah, itu. Kan ada tanda cara yang lain. Ya. Qala Muhammad bin Ishaq: Hadatsani Muhammad bin Abi Muhammad An Saidin au Ikrimata'ani bin Abbasin bala man kasaba sayyiatan ay amila misla a'malikum. wa kafara bi misli ma kafartum bi hatta yuhitu bihi kufruhu famaluhu min hasanatin wa fi riwayatin an ibni abbas qala asyirku berkata oleh Muhammad bin Ishaq telah bercerita kepadaku oleh Muhammad bin Abi Muhammad dari Said atau Ikrimah dari Ibni Abbas balaman kasaba sayiatan ai maksudnya amila misla amalikum dia beramal seperti amal kamu wa kafar dan dia kufur bi misli ma bihi seperti apa yang kamu kufurkan dengannya hatta yuhit yuhita yuhita bihi kufru sehingga meliputi kepadanya oleh kufurnya nah, ya, artinya apa nih kebanyakan kufur kebaikan kagak ada famaluhu min hasanatin famalahu min hasanatin fama lahu gitu ya fama lahu min hasanatin maka tidak ada baginya kebaikan enggak ada punya kebaikan wa fi riwayatin pada satu riwayat ini Ibnu Abbas ini dari Ibnu Abbas kalau beliau mengatakan asyirku As itu orang melakukan kesyirikan ini orang kalau syirik berarti apa kebaikannya hilang semua nah, itu namanya ahato ahato ahatat ahata bi khati'atuhu itu adalah syiriknya kata Ibnu Abbas. Jadi apa semuanya buruk, semuanya dosa, kebaikan yang enggak ada. Kenapa? Karena dia melakukan kesyirikan maka terhapus kebaikannya. Kenapa? Karena karena jadi kufur murtad begitu. Makanya hati-hati jangan sampai kita melakukan kesyirikan. Yang sangat halus sekali, sekali kesyirikan seperti dijelaskan banyak di dalam kitab di antaranya Salalimul Fodala, kerja kita meyakini kerja bisa yang menarik rezeki itu kufur pokoknya lu kerja kalau lu kerja insyaallah kaya lo berarti yang narik rezeki adalah kerja tapi bukan berarti nggak kerja Pak salah Jangan begitu pengertiannya. Kita tetap kerja, tapi yakin kita kerja ini cuma sega, se, sekedar sebab yang membuat jadi kaya adalah oh, allah. Berapa banyak orang kerjanya banyak tapi dapatnya sedikit, bahkan ada yang nggak dapat gojek. Eh, ini <girl> eh, nggak kaya kaya dan banyak lagi. <girl> Semuanya Allah. Berapa banyak orang kerjanya sedikit tapi duitnya banyak. Ya. Tapi bukan berarti lo kerjanya dikit aja. Bukan begitu juga. Secukupnya, seperlunya, sebutuhnya, sekewajiban kita. Kita punya anak, punya bini, wajib panen kita punya anak. Jangan anak banyak, bini punya, ya, ama emak masih ngerembengin aja. Jangan sampai. Itu kewajiban kita. Insya Allah ketemu. Kita cari ketemu. Pernah ada orang udah punya anak masih ngeremingin emaknya, jangan cari, malas. <laughs> yakin ketemu, yakin ketemu. Enggak mungkin Allah akan menyusahkan hamba-hambanya enggak, kecuali hambanya yang menyusahkan sendiri. Mujahidun, awa mujahidin.

hanya sayi'ah itu maknanya al-kabir. Sayi'ah itu artinya dosa besar. Jadi man kasaba sayi'atan wa ahatat bi siapa saja yang melakukan dosa besar begitu berarti terjemahnya. Dan khati'atuhu artinya dosa besarnya itu meliputi dia. Apa tuh tadi dosanya? Syirut. Ya, ya. Kalau tadi uh, Uh, dua pendapat ya, kalau tadi syirik, ini dosa besar, kalau syirik, mengeluarkan dari Islam. Kalau dosa besar, tidak. Tapi dosa besar juga. Dia diliputi oleh dosa besar, imannya masih ada. Kalau syirik, hilang. Makanya hati-hati kita bersyirik. Ya, tadi saya katakan, jangan sampai kita menyangka kerja itu yang bisa membuat jadi rezeki, jangan. Karena pernah ada orang di depan saya bicara. Pokoknya lo kalau lo jadi PNS di mana aja lo hidup katanya. <guruh> saya istighfar aja tuh. Waktu itu ngomongnya di mobil. Anaknya emang semua PNS. Semuanya PNS anaknya. Ya paham dah ya. <guruh> semuanya anaknya PNS. Adanya abangnya yang laki yang perempuan semua PNS. Sama semua dia bangga anaknya PNS, dia bilang begitu. Lu kalau anak lu PNS, di mana anak lu hidup? Di mana anak lu tinggal hidup katanya. <laughs> Astagfirullahalazim. Itu dia telah melakukan kekufuran. Kufur itu. Bukan PNS, berapa banyak orang yang kagak PNS duitnya banyak. Mau banyak-banyakkan duit. <laughs> Jadi yang kasih duit rezeki adalah al Allah. والله أعلم بالصواب، وقال بن جريه